Ya, selamat pagi kita mulai jam 10 lewat 10 ya. Halo, selamat pagi semua. Suara saya bisa terdengar? Halo, tes-tes. Terdengar ya? Oke. Okay, uh... mulai saja lah. Oke. Okay. Uh, hari ini kita enggak uh, usah, ini enggak begitu susah kok materinya. Kita akan bahas uh, jQuery. Mungkin teman-teman udah pernah dengar mungkin. Ya, uh, jadi jQuery itu bukan framework ya. Jadi uh, dia kumpulan library, kumpulan library JavaScript. Nah, jadi kan kalau sama-sama yang kita tahu di sini JavaScript itu kan open source ya, artinya dia kalau oh open source dia punya community ada banyak sekali dan banyak yang mengembangkan dia, si JavaScript ini sendiri. Jadi jquery itu semua JavaScript tapi eh, ketika dia so penulisannya sebetulnya beda sih agak beda dikit sih ya tapi sebenarnya JavaScript Nah, jadi dia kumpulan, nah jQuery itu kumpulan dari JavaScript. Nah, um, biasanya dia digunakan oleh ya jelas untuk pembuatan web. Ya. Yang di mana web itu berbasis Java. Jadi ketika dia aja tidak mau pakai JS atau jQuery. Bedanya satu framework, satu semua komponen beri. Nah, gimana cara pakainya? Uh, simple lah cara pakainya itu kita tinggal ke sebentar bukan di sini saya harus buka website nya nah ini dia oh ini ini dia Kan tinggal akses nih cikwe.com uh, ini jkoi.com kalian akses habis, itu kalian download atau mau download? Bisa ini kan gini begini, ini tinggal di save aja file save as set boleh ya js nya ini udah ada format javascript Kalau okay, semua di oke save nah udah kumpulan atribut ada juga jadi kalau kita bisa kalau kalian lihat nih nah ini jadi jQuery saya sudah ada atau ada dua pilihan jika kita mau pakai jQuery ini kita bisa menempatkan di dalam folder ya web server kita jadi kita sudah ada template nya terus kita masukkan folder kita tambahkan Java jQuery di situ atau kedua kita bisa lewat internet ya kita bisa lewat internet tapi software kita pun, sofa kita harus <coughs> bisa terhubung ke internet. Ya, itu ketika kita mau bermain-main dengan jQuery. Oke, jQuery, CDN. Nah, yang Google aja, Google, Google. Nah ini dia. Nah, ini tinggal di tempatkan di dalam hit di dalam hit web kita. Jadi contohnya ini kalau di simpelnya bukan sih ya. Nah. Ini. Nah, ini dia. Tadi kan kalau kita tinggal dibikinnya begini script src dingin tadi kita copy ini tadi saya copy kalau kita pengen ke internet tinggal saya copy aja ke sini. Ini dihapus. Nah. Gitu. Oke. Okay. atau kita mau simpannya di folder kita ya tadi yang, saya, yang tadi kita itu tinggal ke folder kan otomatis kita tinggal slash foldernya apa misalnya download ini kan download ya Udah gitu atau tahu kita mau langsung pastukan saja yang dari internet jadi dia resource by link aja langsung gitu. Gini jadi. Ya. Oke. jQuery 3.6.1. Tapi saatnya harus terhubung ke Oke. Okay. Nah dia Nah, ini selebihnya, ini sintak-sintak uh, dasar, ya. Sintak-sintak ya. dasar, seperti uh, pada umumnya, elemen yang pertama, kalau dibuat JavaScript, tanda dolar, tanda ya. dolar, habis itu, uh, ya, berdasarkan uh, yang kita mau lakukan, misalnya kita mau link, kita pakai harif, kita mau banyak, sih yang nggak ada di sini juga banyak. Oke, okay. jadi kalau sementara <tuh> saya stop dulu. Ya. Mungkin kalau saya jelas, mungkin bingung. Ini Jadi ini ada website yang bagus ya. YouTube, YouTube, lebih tepatnya YouTube. Jadi ini cara menghubungkan file tadi yang udah saya kasih. Tahu. Di bagian pertama ini kita akan melihat bagaimana cara menyambungkan. Jadi dia yang tadi sampai sih kayak tadi saya bilang. Kan file jQuery dengan file HTML kita. Ada beberapa cara yaitu yang pertama kita ke websitenya langsung jQuery.com lalu kita download dari sana. Silahkan teman-teman klik downloadnya. Di sini ada pilihan uh, versi-versinya. Bisa juga install lewat bower dan lain-lain. Nah, salah satu yang saya sarankan adalah menggunakan CDN. CDN ini adalah kodenya kita simpan di internet, jadi bukan kita tapi udah ada orang lain atau perusahaan lain kita tinggal make linknya. Yang saya sarankan uh, dari Google, yaitu Hosted Developers di sini kalau kita lihat um, ada link pertama di sini yang isinya jquery atau yang udah diminifikasi kita bisa copy scriptnya lalu di bagian text editor masih di dalam tag head kita copy seperti biasa. Jadi sekarang kita mengandalkan uh, internet, kita nggak perlu nyimpan filenya. Tentu uh, kerugiannya kalau kita make, nggak ada internet kalau teman-teman mau main sama jQuery-nya, jadi nggak bisa diakses karena kita butuh internet di sini. Nah alternatifnya teman-teman bisa copy link yang ada di sini, yang dari CDN-nya lalu di paste di browser. Kita copy paste semua isinya, kita taruh di file baru, lalu kita kasih nama, misalnya jQuery.js atau nama yang lain. Yang jelas, kita taruh di folder yang kita mau kerjain. Nah, setelah itu, kita tinggal akses seperti biasa, seperti file jQuery biasa, yaitu jQuery.js. Seperti ini, kalau di dalam folder, silahkan ditambahkan folder slash atau tergantung di mana teman-teman taruh nah sekarang kita pastikan nggak ada error dengan mengujinya di bagian konsol klik kanan inspect lalu bagian konsol tidak ada error kita bisa buktikan kalau saya menggunakan sintaks jQuery di sini kita nggak dapat error dia akan kembaliin sesuai fungsinya terang aja kita akan pelan pelan belajar fungsi fungsi lain pada jQuery selamat belajar nah uh, kali ini kita jadi YouTube ini guys, si channel ini Kenapa saya bilang kok kalian mau belajar lebih detail, kalian bisa tontonnya tonton ini YouTube, ini saya udah share. Karena saya lihat dia menjelaskannya simple, nggak eh, nggak ribet lah intinya gitu. nggak jadi jadi gampang. Nah jadi dia di YouTube-nya juga dia itu ini dia selection event sampai dia ngambil data ke Ajax house ya Oh enggak, enggak ada dia ke Ajax. dia nggak ngambil mengambil. tapi sudah kira dia udah bermain event ya jadi ada pemob... nanti di semester lima apa atau kayak udah ini ya pemrograman basis event nah itu nanti pemrograman basis event itu sama pecis hanya bedanya satu di basis web satu lagi di mobile oke okay. itu nanti kalian tonton sendiri aja silakan ya. melihat tentang selection pada jQuery Selection, selection untuk selection. memilih HTML-nya, lalu terserah kita elemennya mau kita apain. Sebelum itu kita akan menulis satu blok kode, meskipun kelihatannya panjang, tapi teman-teman akan terbiasa. Karena kita hampir wajib hukumnya buat nulis blok kode ini. Blok kode ini gunanya untuk memastikan kalau filenya sudah di load dengan sempurna. Jadi kita nggak mau milih elemen HTML atau mainin HTML-nya, tapi HTML-nya sendiri belum siap jadi gunanya yang akan saya tulis ini sekali lagi untuk mastiin semuanya udah di load. Caranya kita menggunakan tanda tanda dolar lalu di dalam kurung kita menulis dokumen dan kita kasih metode ready untuk nanyain apakah dia udah siap. Di dalam metode ready ini yang ditutup dengan titik koma tentunya kita akan menulis satu function kosong. Jadi kita tulis ini function awal seperti ini. biasa, function menggunakan buka tutup kurung lalu buka tutup kurung kurawal seperti ini. Nah, baris kodenya semuanya akan kita tulis di antara dokumen ready ini. Jadi, meskipun panjang sekali lagi, teman-teman akan terbiasa nantinya. Dan yang menarik, kita hanya perlu menulis satu kali aja, nggak perlu berkali-kali. Langsung kita mulai selectionnya, misalnya kita mau milih bagian H1 di sini. Caranya mirip dengan dokumen ini, bedanya kita hanya menulis dolar, lalu dimulai dengan tanda petik. Kalau kita mau memilih tag, tinggal ditulis nama tagnya. Jadi kalau paragraf ditulis paragraf, kalau div ditulis div. Kali ini kita akan pilih H1, jadi kita pilih H1 seperti ini. Nah, sekarang terserah kita mau diapain. Misalnya kita akan sekalian lihat sekarang cara mengubah properti CSS-nya, kita menggunakan metode .css pada jQuery. Isi metodenya ada dua parameter. Yang pertama adalah properti yang mau kita ubah, yaitu warnanya dan dipisahkan dengan koma dengan warna apa yang mau kita kasih yaitu warna merah. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sebelah kanan ini. Kalau kita ganti dia jadi biru, warnanya pun akan berubah menjadi biru. Nah, sekarang kita lihat lagi gimana kalau kita mau milih ID dan kelas. Kita akan mulai dari ID. Untuk pilih ID, kita punya box satu di sini. Sekarang kalau milih ID, nggak boleh gini doang, tapi kita harus tambahin dengan tanda pagar. Kalau kita lihat sekarang box satunya juga udah berubah menjadi warna biru. Jadi sangat simpel cara selection di jQuery. Kita lanjut lagi dengan kelas. Di kelas kita tinggal mengubah yang tadinya tanda pagar menjadi tanda titik. Kita punya beberapa kelas di sini dengan nama boxes. Kita tulis boxes seperti ini. Dan semua berubah menjadi warna biru. Nah sekarang, gimana kalau kita mau milih spesifik urutan keberapa yang mau kita ubah? Nah untuk yang pertama atau yang terakhir kita bisa pakai uh, paling gampang kita pakai namanya first. Kita tinggal pisahkan dengan titik dua lalu nulis first di dalam tanda petiknya. Kita buktikan kalau saya ubah jadi warna merah bagian pertama dari boxesnya berubah menjadi warna merah. Bisa ditebak kalau saya pakai katalas berarti yang diubah adalah bagian warna akhirnya. Kita ubah jadi aqua biar berbeda seperti ini anggap saya ngasih satu baris lagi di sini yaitu 2,5 berarti karena di antara 3 dan 2. Nah kalau kita mau uh, di antaranya kita tinggal make nama metodenya IQ. Jadi boxes titik dua IQ lalu kita tulis nomor indeksnya. Saya akan tulis nomor 2 di sini. Kita lihat yang saya ubah menjadi warna merah. Hmm, yang berubah adalah 2,5. Kenapa? Karena indeks dimulai dari angka 0. Jadi baris pertama ini adalah angka 0, lalu baris kedua adalah angka 1 dan baris ketiga adalah angka 2. Makanya dengan metode EQ ini kita milih elemennya yang kedua, maka yang kena adalah yang ketiga sebenarnya tapi karena kita mulai dari 0, maka dia menjadi yang kedua itu dia berbagai cara milih elemen atau selection pada jQuery kita bisa milih tag kita bisa milih ID kita juga bisa milih kelas dan kelasnya boleh spesifik begitu juga dengan tag-nya, kita juga boleh milih spesifik itu dia semoga jelas sampai jumpa di video berikutnya itu contohnya ya hey, uh... Oke, saya

27 tambah 7 3 Januari oh, ya betul ya okey uh, Abdul Aman Hakim, Oh saya mau absen, ada Abdurrahman Hakim nggak? suasana kedengaran nggak dari tadi saya ngomong? Mohon maaf pak, itu Abdurrahman Hakim itu karyawan pak, kelas karyawan. Oh, karyawan ya. Iya. Oke, okay, oke, okay, okay. wait, mungkin okay, bisa coba share. Oke, okay, yang ini ya. Betul pak, yang itu pak. Oke, okay, uh, Abdurrahman Jahuri. Ahmad Farid Raihan. Hadir, Pak. Uh, Dafa Faiz, Faiz Judin Aknaf. Hadir, Pak. Oke, okay, Ataput. Hadir, Pak. Oh, Dafa hadir, Diaski hadir. Fernanda. Fernanda Harjoki Putra. Uh, Geri. Hadir, Putra. hadir, okay. Haidi. di hadir, Pak. hadir, hadir, Pak. hadir, Kairi, gak ada. Really. hadir, Pak. hadir, Pak. Sat Amin. hadir, Pak. hadir, Sandy, gak ada. hadir, Pak. hadir, 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 William. Hadir, Pak. Yajit Syafiq. Hadir, Pak. Oke. Oke. Oh, salah di pertemuan ada presentasi ya. Yunus itu tentang lebih apa ya? Menurut saya tadi di depan. Ada lagi kayak yang mau di absen? atau yang ada ditanyakan enggak terkait jQuery? Intinya sih kalian harus hafal sih konsepnya sama selektornya. Wow, bisa pakai. Gitu. Nah, kalau event method ya misalnya kalau kita mau klik itu statement selektornya apa klik mouse terus kalau kita mau ke, apa misalnya salah masukin password jadi ada event apa kayak gitu gitulah gitu kayak gitu sih nah ini bosnya ya memang betul Gak ada yang hafal sih Ya, tapi setidaknya tahu. Jadi kalau pas pakai, jadi tahu. Gitu. Ya. Ini ini sedikit sih. Yang di PPT ini sedikit. Ada sekian banyaknya. Ya. Terus. lagi hmm, oh, ya. Ini buat besok aja deh ya. untuk basis session. Nah, ini sih sebenarnya saya tadi pengen jelasin main session sih. Jadi kalau misalnya kita lagi akses sebuah website ya ini kita login. habis kita login terus ada informasi jadi kita nggak melakukan apapun terus tiba-tiba informasi apakah anda ingin melanjutkan sesiannya atau tidak nah itu kan ada event dan event apa tentang session nah itu yang mau dibahas itu ya. Yeah. besok aja lah. Minggu depan aja. Biar ada yang dibahas. Oke. Okay, ada lagi yang ditanyakan? Mohon maaf juga nih. Saya nggak bisa uh, tahu lama juga karena uh, kondisi saya lagi uh, rumah sakit. Jadi saya terbatas uang ini saya. Oke. Okay, ada yang ditanyakan nggak untuk jQuery? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, selamat pagi semua, dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Nah, terima kasih, muali, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Jelenev, ya. ya Pak.